downhill-nya. Kok warga Oci tiga? Madu ya. Jalur legend nih. Kembali ke selatan. Kembali ke selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasa Napur ke Siaju. Kita hari ini kita Dion ke Stadion Haji Agus Salim. Saya sudah bersama Kus Bayu nih, coach dari tim putri Sumatera Barat. Ya, yang kemarin pernah kita ajak podcast. Kita akan nonton pertandingan apa, coach? Antara Semen Padang melawan Dapi Pedri Serdang. PSDS Pedri Serdang. Ini laga perdana ya, coach ya? Iya. Laga perdana Liga 2. Kita dukung Semen Padang, semoga kembali lagi ke Liga 1. Siap. Nih, amin. Kita di Stadion Agus Salim nih. Mana nih tulisannya nih? Dua laga. Kita udah ada tiket. Kita ada tiket ini. Nah, Nusa Dapur Kesi Ajo, ikuti terus perjalanan Podcast Ajo ke Stadion Haji Agus Salim hari ini. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol pas pertandingan nanti, coach. Siap, coach ya? Siap. Oke. Sampai jumpa lagi di sana Podcast Ajo nih. Di sana jangan lupa juga nonton setiap pertandingan home Semen Padang. Nih suasana di sekitar Stadion Haji Agus Salim menjelang pertandingan Semen Padang versus PSDS Deli Serdang. Nanti kita nonton di selatan ya, coach ya. Coach Bayu nih. Kita nanti nonton di selatan. Kita jalan dulu dari parkir Tribun Barat menuju Tribun Selatan. Kita nanti nonton bersama Spartak nanti. Wajib 3 poin. Wajib 3 poin nih. Poin perdana harus full. Gimana kira-kira nanti, coach? Jalannya pertandingan menurut pandangan coach sendiri nanti nih. Kalau untuk pandangan mungkin kita meraih 3 poin. Saya yakin itu karena di laga perdana home lagi ya, di home, di rumah kandang sendiri. Ya. Semangatnya pasti begitu. Ya. Semangat. Nah, ini kita lihat teman-teman dari UWS juga sudah bersiap-siap. Ultras West Sumatera. Di belakang saya itu mereka sudah siap-siap semuanya tuh. Udah rame komunitas-komunitas supporter Semen Padang yang datang ke Agus Salim. Kita bentar lagi sampai di Spartak. Oke, Nusa Napur Kesi Ajo, kita udah hampir sampai ini di Tribun Selatan, di parkiran ya, parkiran Tribun Selatan. Teman-teman Spartak di belakang tuh udah musiknya udah kedengaran. Gebu-gebu ini. Udah musik. Pemanasan. Pemanasan. Untuk memberikan semangat untuk Semen Padang nanti. Sekre Spartak ada di belakang kita. Nanti kita ngobrol juga nanti dengan Bang Teo. Ya, kita akan Bang Teo. Dirijen Spartak ya, coach ya. Ya. Oke. Halo. Super. Aku apa tikar gini, Pak. Spartak tiku. Super, Pak. Adikar. Suaranya lu bari awak ini jadi. Parcawa do merantau. Merantau do lah. Ya tuh. Kota Tabu itu loh. Ada dua ini di Oslo. Ada apa, Pak? Nah, kenapa lah Pak Binas tahu dia? Siap. Kenapa, Pak? Ayo. Nah, di sana berkesi aja kita jumpa nih dengan senior kita dari Tiku nih, Spartak Tiku. Biasa disapa dengan Mister. Gimana nih, Mister, pertandingan perdana Semen Padang di Liga 2 musim ini, Mister? Semoga Semen Padang FC dapat 3 poin. Dapat 3 poin perdana ya. Siap. Dan semoga hasil akhirnya kembali ke Liga 1. Amin, mudah-mudahan kita dukung sama-sama. Ini kita reunian ya, Spartak reunian nih ceritanya. Udah lama kita nonton kan.
Ini udah hampir tahun karena COVID, karena liga dihentikan, ini kita kembali hadir di Stadion Edi Salim. Di belakang Legend Spartak nih, tinggi-tinggi Spartak. Nah, kita akan sama-sama mendukung Semen Padang sore ini. Mudah-mudahan 3 poin di sana. Hey, di sana Podcast Ejo. Kita sekarang nih bersama Bang Fembi, Bang Fembi Fernando. Ini kalau sekarang sebagai ketua harian Spartak, Bang. Sekarang ya, sebagai ketua harian Spartak ya, Bang ya. Komentarnya Bang untuk pertandingan kita perdana hari ini. Cuman bisa berharap Liga 2 benar-benar selesai karena animo masyarakat tinggi, dan alhamdulillah sekarang karena pertandingan juga di hari Minggu ramai ya Bang ya, sangat ramai, antusias tinggi, masyarakat berharap juga sepak bola bisa benar-benar dinikmati dan tidak ada lagi pemberhentian di tengah jalan. Nah itu, semoga tidak ada berhenti lagi Liga 2 khususnya. Siap. Ya Bang ya. Harapan untuk Semen Padang, Bang? Liga 1. Pastinya Liga 1. Liga 1. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ini kita sekalian nih reunian Spartak nih. Siap. Kita kejumpa lagi nanti di dalam sana Podcast ya, Jo. Suasana di dalam Stadion Haji Agus Salim menjelang pertandingan Semen Padang versus PSDS Deli Serdang. Kabau Sira. Oh, di sana pergi saya Jo, masih 0-0. Pertandingan Semen Padang versus PSDS Deli Serdang. Kita tidak bisa menyorot ke lapangan karena nanti akan terkena hak siar. Jadi ini sudah menit, kira-kira mungkin sudah menit 20-an, tapi skor masih 0-0. Yo, di sana Podcast ya Jo. Sekarang pertandingan sedang masuki serat babak pertama, skor masih 0-0. Semen Padang 0, PSDS Deli Serdang 0. Situasi di dalam Stadion Haji Agus Salim untuk laga perdana ini cukup ramai. Hampir semua sisi tribun penuh, baik timur, selatan, utara, barat. Pertandingan babak kedua sepertinya akan segera dimulai di sana. Para pemain sudah masuki lapangan kembali. Kita tunggu aksi-aksi dari supporter Semen Padang di babak kedua ini. Apa kreativitas yang akan mereka tampilkan di pertandingan perdana, pertandingan kandang pertama di musim ini, Semen Padang menghadapi PSDS Deli Serdang. Masih 0-0 kedudukan. Semoga di babak kedua ada gol yang tercipta dari kubu Semen Padang. Oke, kita lihat suasana di sekitar tribun selatan, tribun barat VIP juga full, utara juga full di sana kita lihat, dan timur juga luar biasa full. Gol! Maitam cetak gol 1-0 Semen Padang PSDS Deli Serdang di awal babak kedua di sana. Semen Padang akhirnya mencetak gol lewat sundulan dari Maitam. Mantap. Pertandingan sudah berakhir. Semen Padang unggul 2-0. Alhamdulillah 3 poin perdana di pertandingan perdana di musim ini. Gimana Mister? Mantap. 2 gol oleh pemain baru, Maitam yang baru.
koreksi dari Mister Tegar Pengestu nomor 11. Lebih rapi lagi mainnya. Lebih rapi lagi mainnya. Main sebut nama ya Mister. Pesan buat Tegar Pengestu. Semangat lagi ayo. Dua away setelah ini ke Pekanbaru dan Sriwijaya Palembang ya. Semoga 3 poin di Pekanbaru dan Palembang. Amin, mudah-mudahan 3 poin lagi.